Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah mengembangkan aplikasi aduan masyarakat Lapor Gub dengan menambah fitur privasi aduan pada aplikasi Lapor Gub versi 2.0. Hal ini disampaikannya usai menghadiri acara di Universitas Kristen Satya Wacana UKSW Salatiga pada 24 Februari. Jangkauannya lebih gampang, dan di belakang itu sebenarnya ada data yang terkumpul yang dianalisis dengan artificial intelligence. Sehingga sekarang kalau ada masyarakat melapor, satu terdata, dua kita bisa melakukan tracing kapan itu dilakukan dan dikerjakan, sekaligus itu bisa dipakai untuk menilai PIC-nya siapa. Dan ini kita jadikan legacy bahwa komplain publik itu bisa kok dikanalisasi melalui sistem yang bagus, dan jangan salah, pemerintah akan mendapatkan data yang bagus. Dan itu bisa dipakai untuk basis pengambilan keputusan dan kebijakan yang jauh lebih baik.